lupa tadi saya nggak tanya ya, karena supaya menjadi dokumentasi buat kami, saat kami menjadi punya landasan hukum secara yuridis sehingga tidak ada fitnah gitu. Nah, Bapak ini dibaptis dipaksa atau Bapak yang memang mau dibaptis? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, ya. Emang dulu Bapak sebelum percaya Yesus, Bapak keyakinannya apa? Muslim. Muslim. Ya. Bapak asal usulnya dari mana? Palembang. Palembang lah, ya. Kesan buruknya, dia mau tanggalkan semua keyakinan yang lama. Dia hanya mau percaya kepada Yesus. Dia hanya mau mengikuti. Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia, metanoia. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Yesus dan yang dikasih, kalau Anda merindukan banyak jiwa-jiwa Bani Kedar di Mayot dimenangkan bagi Kristus, dibaptis, Anda dukung pelayanan ini, ya, ada di deskripsi nomor rekening yang Anda bisa salurkan berkat untuk pelayanan kami. Dan Anda tahu, ini kolom bayar, ya. Kami masuk satu tim di sini dan semua transportasi kami tanggung secara pribadi. Karena itu dukung pelayanan ini, karena setiap minggunya kita akan terus membaptis Bani Kedar dan Nebayo. Tuhan Yesus memberkati saudara berlipat kali ganda. Amin. Ya, jadi sebelum kita pembaptisan Pak Yofi ini, ya, kita doa dulu. Kita setelah doa kita akan bahas firman, setelah itu kita baptisan. Mari kita doa. Hadirat urapan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atas Pak Yogi, atasku, atas istriku, atas kami semua yang ada di sini, sehingga kebenaran firman ini memerdekakan Pak Yopi dari kuasa dosa, dari roh maut, dari roh najis, cabul jina, roh kotor, roh-roh kegelapan apapun yang bertentangan dengan firman. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang kami sembah Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya di dalam Yesus terjadi mujizat. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Urapi lidah bibir hambamu supaya dapat menyampaikan kebenaran firmanmu dalam urapan roh, sehingga Pak Yopi memahami kebenaran firman yang kusampaikan. Amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bekerja atasnya di dalam nama Yesus. Hadirat urapan dan kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ya, jadi Pak Yopi sebelum dibaptis, ya saya harus kasih tahu dulu ya, apa itu baptis ya. Baptis itu baptiso. Ya, baptiso itu artinya ditenggelamkan dan diangkat oleh kuasa Allah. Artinya, ditenggelamkan dan diangkat oleh kuasa Allah. Kalau ada baptisan dengan cara yang lain, tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan ini ya. Dan kita tidak akan mau bahas lebih dalam ya. Kita hanya menyampaikan apa arti baptiso itu ya. Itu ada di Kolose, Pak. Kolose pasal 2 ya. Ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia, dalam Yesus maksudnya, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati ya, yang telah membangkitkan manusia Yesus dari antara orang mati. Artinya Yesus itu manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Yang mati itu manusia, roh Allahnya enggak mati ya. Jadi roh Allah itu sendiri, roh Allah itu punya firman. Dan roh Allah yang punya firman itulah yang membangkitkan fisik tadi ya. Jadi di sini dikatakan karena dengan dia, dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Kristus kamu juga turut dibangkitkan. Jadi
Saya mau tanya Pak Yopi nih, kalau ada ayam mati, terus saya suruh Bapak kubur, kira-kira Bapak nguburnya kakinya aja atau gimana? Semua. Semua, oke ya, udah paham ya. Inilah baptisan ya, baptizo artinya ya, dikuburkan. Jadi nanti waktu Bapak dibaptis, Bapak dikuburkan di situ. Artinya semua dosa-dosa Bapak, semua perbuatan-perbuatan lama, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya di situ dikuburkan ya. Oke ya. Ya. Saya harus tanya dulu ini ya. Harus saya tanya dulu ya. Lupa tadi saya enggak tanya ya. Karena supaya menjadi dokumentasi buat kami, saat kami menjadi punya landasan hukum secara yuridis sehingga tidak ada fitnah gitu. Nah, Bapak ini dibaptis dipaksa atau Bapak yang memang mau dibaptis? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Ya. Emang dulu Bapak sebelum percaya Yesus, Bapak keyakinannya apa? Muslim. Muslim. Ya. Bapak asal usulnya dari mana? Lahat. Palembang. Palembang lah ya. Kalau bahasa Palembang bilang mau kemana kau? Gimana? Nak kemana kau? Oh, sudah berapa lama di Jakarta? Berapa lama di Jakarta? Oh. Situ. Lemak nian kau di sana. Oh, lemak nian kau di sana. Ah, itu yang agak seru ya. Lemak nian kau di sana. Terus sudah berapa anakmu? Berapa kau anak kau? Oh, gitu ya. Ya udah cukup ya. Jadi iya, jadi supaya betul-betul ya, memang saya tidak ini ya, tidak salah ya dalam melakukan pembaptisan ini. Jadi kita dibaptis itu dikuburkan. Ya, jadi Pak Yopi tidak saya paksa, Bapak yang minta diri, oke? Ya, jadi terus kenapa kita harus dibaptis? Kan begitu, ya. Saya akan baca ya, Matius 28 ya, ayat yang ke 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa di sorga di bumi ada pada Yesus. Artinya gak ada lagi di tempat lain. Ya kalau mau segala kuasa di surga ya ada pada Yesus, segala kuasa di bumi ada pada dia. Ini membuktikan dia Tuhan Allah ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya Yesus mengajarkan ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini bukan berarti tiga, ini satu ya, Allah kita Esa satu. Tapi Yesus sebagai anak manusia, dia sebagai Roh Allah dan Firman Allah, dia mengajarkan bahwa memanggil Tuhan itu Bapa, memang orang Israel manggil Tuhan itu Bapa ya. Nah, Roh Kudus yaitu Roh Allah itu sendiri. Jadi baptis mereka, sebenarnya baptisan itu ya di dalam nama Yesus tadi akhirnya gitu loh. Ya, jadi harus dibaptis. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setelah Bapak dibaptis nanti, penyertaan Tuhan itu nyata nanti. Luar biasa nanti ya. Nah, terus ya, baptisan ini sebenarnya sebagai apa gitu loh ya. Nah, kita akan baca di dalam Matius 11. Sorry ya. Ya, Matius 3:11 maksud saya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi, baptisan air ini sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda. Ya. Tapi pertobatan itu adalah keputusan hidup sehari-hari. Jadi enggak cukup habis dibaptis, oh, sudah bertobat, suka-suka saya buat apa-apa, enggak. Gini, contoh gini. Seorang polisi yang berdinas, ya dia bisa stop mobil karena kita tahu dia polisi. Tapi ada juga ya, orang yang pakaian polisi tapi bukan polisi. Bisa juga. Ah, kenapa kita bilang dia polisi? Karena tandanya dia pakaian polisi padahal bukan polisi. Jadi artinya baptis itu tanda pertobatan, tanda mengikut Yesus. Tapi pertobatan itu adalah
kehidupan sehari-hari, gaya hidup sehari-hari. Artinya pertobatan itu gini. Dulu yang kita ini jalan menuju dosa, sekarang bertobat 180 derajat jalan menuju Tuhan Allah, ya. Nah, bukan berhenti. Bukan. Ada orang bertobat gini ya, jalan ke dosa, ke sini berhenti enggak, tapi jalan menuju kepada kebenaran. Amin. Ya, ini pertobatan ya. Nah, terus dikatakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa padaku. Nah, dan ini berbicara tentang Yesus ya. Aku pun tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi nanti setelah Bapak dibaptis sebagai tanda pertobatan, kalau Bapak cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti Yesus yang baptis dengan Roh Kudus. Saya hanya baptis dengan air sebagai tanda pertobatan ya. Tapi pernah juga terjadi waktu saya baptis dengan air, tiba-tiba orang kepenuhan Roh Kudus. Nah, tapi itu bukan saya yang baptis Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus gitu loh. Saya hanya baptisan air sebagai tanda pertobatan ya. Terus kalau kita lihat di sini ya, syarat-syarat orang boleh dibaptis. Syarat-syaratnya boleh dibaptis itu yang seperti apa ya? Nah, pertama di sini dikatakan di Markus 16 ya, ayat 15. Ini syarat-syaratnya. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi syarat pertama percaya. Yang percaya baru boleh dibaptis. Bapak sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Bapak sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah. Amin. Iya. Jadi yang percaya Tuhan Yesus ya. Bapak bisa cerita sedikit saja ya. Pengalaman dengan Tuhan Yesus. Coba ceritakan yang simpel saja coba. Yeah. Selain Bapak percaya Yesus, terus ada enggak pernah mujizat? Ceritakan yang yeah. Seperti tadi yang pernah saya alamin itu ya waktu nunggu Pak Haji itu kan. Ya. Yeah. Jadi selama ini saya enggak pernah dapat uang 50.000 dari tangan Pak Haji itu. Nah, terus saya ngomong, Tuhan Yesus, kalau Engkau yang berkuasa, buktiin bahwa saya malam ini dapat uang dari Pak Haji 50. Tapi nah, Bapak ceritanya tadi itu Bapak ngomong dulu ke keluarga di kampung. Iya. Cuman ceritanya tadi supaya merebut oh iya. Nah, coba cerita. Itu panjang ceritanya jadi. Enggak, singkat aja iya. Yang tadi. Jadi saya itu pas tahu di Jakarta ini ada Pak Haji bagi uang 50 tiap malam itu. Saya punya abang juga di kampung itu. Iya. Dia iya. Ya selepel sama Haji ini iya, di kampung iya. Itu. Kalau abang saya itu sehari punya ilmu lah ilmu. Iya, sehari dia 5 juta ngabisin uang tiap hari kalau abang saya itu. Dia punya ilmu sakti juga. Sama kayak Pak Haji. Tapi dia cuma sehari 5 juta ngabisin uang. Kalau Pak Haji ini enggak tahu saya kan. Terus. Nah, terus saya bilang, saya pulang kelas, saya bilang namanya Jaya Sempurna kan. Saya bilang, "Iya, itu dilihat di Jakarta itu ada Pak Haji bagi-bagi duit 50 tiap malam," saya bilang. "Itu gimana tuh?" "Kamu katanya ambil duit dari tangan dia itu, dan kamu press duitnya," katanya kan. "Kamu pulang lagi ke lahat. Nanti saya sedot ilmunya, saya pindahin ke lu," katanya. Nah, dari semenjak itulah enggak pernah dapat saya uang itu. Orang dikasih saya enggak. Padahal Bapak udah baris ya. Tapi Bapak dilewatin. Iya. Karena Pak Haji itu ngasihnya dari mobil aja ya. Iya. Iya. Nah, akhirnya di sana saya bilang, kebenaran saya sama Martin kan. Nah, saya bilang, "Tuhan Yesus, kalau Engkau yang berkuasa, buktiin," saya bilang. "Saya dapat uang Pak Haji malam ini." Kurang lebih 15 menit datang Pak Haji itu. Jadi kasih saya dilemparin. Oh. Iya. Terus sampai sekarang. Iya. Oh, luar biasa Tuhan, ajaib ya. Jadi artinya berarti kuasa Yesus lebih dahsyat dong daripada kuasa yang abang Bapak punya itu. Ya, oke ya. Iya. Jadi itu pengalaman ya. Artinya Bapak sudah punya pengalaman dengan Yesus. Saya ya enggak lanjutkan lagi karena kalau saya tanya pasti banyak lagi pengalaman ya. Ah, jadi di sini syaratnya percaya. Berarti Bapak udah percaya dong bahwa Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat satu-satunya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, menurut iman Bapak loh, bukan? Kalau menurut iman Bapak, orang yang gak percaya Yesus bisa masuk surga gak? Menurut iman loh, iman enggak Bapak. Enggak lah kalau gak percaya. Enggak, iya. Ya, oke. Tapi orang itu baik, bisa gak masuk surga? Ya, kalau gak percaya Tuhan Yesus percuma. Oh, haleluya, mantap, udah mantap ya. Jadi percaya. Iya. Itu syaratnya pertama. Yang kedua, syaratnya di sini ya. Syaratnya yang kedua di sini adalah kita baca Kisah Rasul 2. Ya. Saya akan bacakan. Ya.
Ya. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Tadi sudah ya, bertobat ya. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini syaratnya adalah kerelaan hati. Artinya hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bapak ini saya paksa dibaptis atau yang mau memberi diri dibaptis? Saya. Oke ya, sudah ya. Yang berikutnya saya akan bacakan firman Tuhan ya. Ya. Di sini saya akan bacakan bagaimana baptisan itu ya. Di Kisah Rasul ya, saya akan bacakan, dan banyak ayat-ayat lain tentunya, tapi ini singkatnya saja karena hawa juga udah mulai panas ya. Kisah 8 ya, ayat yang ke ini ya, saya akan bacakan ya. Ini kisah 8 ayat ya gini Pak, saya bacakan ya, panjang nggak apa-apa, saya bacakan lah ya, biar Bapak paham ya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya, ini sida-sida ini Pak, ini pembesar-pembesar ya, jadi pembesar ini adalah orang terhormat ya. Kalau sekarang ya bisa dikatakan ya menteri-menteri lah gitu ya. Nah, berjumpa dengan Filipus di sini. Ya, sida-sida ini. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Artinya anak Allah itu berarti kalau orang Yahudi itu Allah sendiri ya. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba, nah itu enggak usah lah ya. Jadi di sini dikatakan sida-sida itu, aku percaya. Boleh enggak dibaptis? Boleh. Kalau gitu, ayo kita turun. Artinya, kalau orang turun ke air, itu kira-kira diapain, Pak? Cara baptisnya dipercik atau diapain? Dia turun ke dalam air. Ya, tadi kan dia di atas nih, lagi di atas bukit gitu ya, naik kereta. Terus, dia bilang, aku mau dibaptis. Oh, itu air. Ayo turun. Oh, jadi turun ke dalam air. Menurut Bapak itu, kira-kira Paulus, Filipus baptisnya gimana? Pendapat Bapak aja, sesuai dengan yang saya tadi sudah sampaikan di awal. Baptizo tadi. Di renam di air. Haleluya. Cerdas ternyata. Luar biasa ya. Jadi direndam di air ya, itu sudah pasti ya. Jadi terus ayat-ayat yang lain sama ya. Banyak sekali ayat-ayat yang lain ya. Kalau kita baca juga ya di dalam kisah pasal yang ke ini ya, tentang baptisan juga ya. Kalau kita lihat Matius ya. Nah, jadi banyak ayat yang telah menyatakan itu ya. Nah, saya akan bacakan ini ya. Jadi saya akan bacakan ya. Waktu Yesus dibaptis ya, sebagai anak manusia Yesus dibaptis, tapi roh dan firman Allah dalam dirinya enggak akan pengaruh ya, karena dia sebagai anak manusianya ya.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku enggak layak baptismu. Karena Yohanes ini tahu bahwa ini Yesus ini Allah itu layaklah, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, ya kepada dia, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Artinya sudah ada nubuatan di perjanjian lama akan terjadi seperti itu. Jadi nubuatan itu harus digenapi oleh Yesus. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, ini yang kita mau bahas. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan seterusnya dan sebagainya. Yang kita mau bahas, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kira-kira waktu Yesus dibaptis itu pembaptisannya seperti apa, Pak? Segera keluar dari air. Ya habis direndam di air itu. Oh iya, rela. Iya, luar biasa, luar biasa. Inilah luar biasa. Luar biasa ya. Saya bersyukur ya, saya pikir sudah cukup Bapak punya keyakinan ya kepada Kristus. Ya selanjutnya nanti akan ada pelajaran yang selanjutnya. Tapi yang penting Bapak sudah tahu arti baptisan itu adalah tanda pertobatan. Dan syaratnya harus percaya, ya. Jadi yang kedua tentunya harus memberi diri masing-masing, tidak dipaksa. Kalau anak kecil baru umur setahun dibawa mamanya, itu kan seperti dipaksa, betul nggak? Nah, tapi kalau bapak kan sudah umur ya, bapak sendiri tidak mungkin bisa dipaksa. Bapak sendiri yang minta dibaptis. Jadi syarat yang selanjutnya tadi, ya. Baptisan itu adalah tadi pertama sudah percaya memberi diri masing-masing baptis. Yang ketiga, ya Bapak memang memang sudah mengambil keputusan untuk bertobat. Ya, Bapak siap? Siap. Oke, kita akan lakukan baptisan. Selanjutnya nanti kita baru akan bahas yang lainnya. Yang penting kita segera baptisan karena nanti makin panas sawahnya. Oke, haleluya. Ini, Pak. Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Ini haleluya, Jesus haleluya, haleluya, Yesus kau maha kuasa, engkau Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Yesus Allah yang esa, nama Tuhan kami, Yesus, Yesus Bapa Yopi datang kepadamu, dia mau menjadi pengikutmu, dia mau tanggalkan dosa-dosa dia, dia mau tanggalkan Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk dia, dia mau tanggalkan semua keyakinan yang lama, dia hanya mau percaya kepada Yesus, dia hanya mau mengikuti Yesus, dia hanya mau menyembah Yesus, dia percaya Tuhan, oh Yesus Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, saya memberi diri saya dibaptis sebagai tanda pertobatan. Saya memberi diri saya dibaptis sebagai tanda saya mengikut Yesus. Saya tanggalkan semua dosa-dosa saya, sifat-sifat lama saya, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan firman Yesus. Tuhan Yesus, saya hari ini siap untuk dibaptis. Siapkan hatimu, terima, terima, terima. Pengurapan Tuhan bekerja. Aku membaptis Yopi di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Engkau lah Tuhan Yesus berubah hidupnya. Yes, haleluya. Kami melakukan di bagian kami. Amin. Tapi selanjutnya Roh Kristus, Roh Yesus lah, Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami berdoa. Amin. Apa yang Bapak alami coba saksi? Bapak alami apa setelah dibaptis? Tenang, Pak. Tenang, haleluya. Dan Bapak
berjanji sama Tuhan, setia sama Tuhan Yesus. Coba Bapak ikuti sama saya. Tuhan Yesus, saya berjanji setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya. Saya percaya hanya Yesus saja Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak sudah jadi warga kerajaan sorga ya. Haleluya. Selamat Tuhan berkati. Awas air.